Ini ngapain tuh? Beda tuh. Gimana? Boleh ya, perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil penyidikan kita bahwa keenam tersangka itu ada indikasi berkaitan dengan jaringan, jadi masih kategorinya pecandu atau pengguna narkotika. Jadi selanjutnya karena sudah ada permohonan berkaitan dengan permohonan rehabilitasi, jadi kita sudah tersurat juga kepada pihak PDRK untuk dilakukan asesmen terlebih dahulu ya, untuk dilakukan asesmen terlebih dahulu oleh tim asesmen terpadu. Jadi ada tim asesmen terpadu di bawah naungan BNNK Jakarta Selatan. Jadi memang ini mau dicari lagi Pak? Asesmen dulu ke BNNK Jakarta Selatan. Oke. Nanti selanjutnya akan dibawa ke sini lagi. Untuk hasilnya nanti kita kembali ya. Kemarin dari permohonan orang tua atau gimana untuk permohonan orang tua? Permohonan dari keluarga. Berarti semuanya 6-6-nya ya? Iya. Oh, berarti. Hasilnya nanti menunggu setelah asesmen ya. Asesmen. Makasih Pak. Namanya siapa? Namanya